Oke, kita lanjutkan. Tahapan pertama adalah melakukan instalasi Bitnami Webstock. Prosesnya cukup mudah. Kita isi default saja. Dan foldernya folder default. Oke, kita ganti sudah ada ya. Kemudian kita isikan password untuk mengakses PostgreSQL sembarang password. Kemudian kita jangan pilih ya, launch webstack in the cloud with Bitnami, kita tidak perlu pilih. Ini proses akan memakan waktu, mungkin tergantung dari komputer yang dimiliki. Oke, saat proses instalasi hampir selesai, nanti akan ada muncul misalnya pertanyaan seperti ini, kita allow access, kemudian completing log package, finish, klik yes, akan ada muncul menu di mana kita bisa go to application. Go to application adalah mengakses localhost, open application folder yang ada di C ya, tempat di mana kita menginstall, dan file yang ditampilkan di sini ada di dalam index.html. Dan bisa buka dengan notepad plus. Di sini ada kita ubah ya. Saya juga lupa ya membuat. Oke, kita ini saja deh. Kita hapus ya. Di sini ada you can learn. Ini kita hapus. Save. Kemudian kalau kita refresh, ya, uCandler-nya terhapus. Berarti di sini web server sudah terinstall. Bagaimana mengelolanya? Pastikan kita cari di sini WAPP package by Bitnami Manager Tool. Kita lihat manage server di sini sudah berjalan. Apache web server, kemudian Postgres. Kita bisa stop, bisa restart. Kemudian kita melakukan konfigurasi di sini. Bisa dibuka juga configuration filenya. Kita tidak akan diskusi lebih lanjut ya. Default saja karena masih dalam
penjelasan tentang instalasi. Oke, Apache Web Server sudah terinstall. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Apache Tomcat. Oke,